Gara-gara bercuti di luar negara iaitu Turki, usahawan kosmetik popular Datuk Sri Ali Syukri dikecam netizen kerana tidak membantu mangsa banjir di Malaysia. Ali Syukri berkongsikan perkara itu di laman IG-nya. Katanya, kenapa saya sedang dikecam? Dugaan saya bercuti, ramai yang tak puas hati dan mengutuk saya satu Malaysia gara-gara percutian saya di luar negara yang dirancang 6 bulan awal sebelum bencana banjir di Malaysia. Menerusi ruangan komen, ada netizen yang menyokong tindakan Ali Syukri dan tidak kurang juga yang mengutuknya. Saya pelik. Kenapa saya dikecam dan saya dihina? Seolah-olah saya ini tidak ada menolong langsung rakyat Malaysia. Sebenarnya saya ni dah banyak bantu orang tapi saya tidak share dekat laman sosial. Dan hari ini saya nak sharekan kepada anda semua tentang persediaan saya walaupun saya di luar negara untuk membantu mangsa banjir di Malaysia ini. Setiap bulan, saya akan menyalurkan puluhan ribu untuk mereka yang dalam kesusahan dan juga fakir miskin. Dan pada kali ini, saya akan bantu untuk mangsa banjir pula. Dan saya harap anda semua, tolonglah hentikan daripada menghina saya. Saya dah tua dah. Saya tak naklah kontroversi-kontroversi murahan. Dan doakan dengan apa yang saya lakukan ini boleh membantu anda dan memurahkan rezeki saya. Dan anda terus menyokong jenama produk saya, tudung saya, riset saya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga bantuan kecil ini boleh meraihkan beban anda khususnya di Malaysia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.